Pemerintah Kabupaten Sukamara menggelar Forum Konsultasi Publik Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah atau RPJPD tahun 2025 sampai 2045 pada Selasa 21 November 2023 pagi. Kegiatan tersebut dibuka oleh Pejabat Bupati Sukamara Haji Kaspinur dan berlangsung di Aula Tanjung Nipah Komplek Kantor Bapeda Sukamara dengan melibatkan stakeholder serta tokoh masyarakat. Forum Konsultasi Publik merupakan forum yang strategis bagi para pelaku pembangunan untuk mengkomunikasikan dan koordinasikan penyusunan rencana pembangunan daerah Kabupaten Sukamara, khususnya pada kesempatan ini adalah dalam rangka penyempurnaan rancangan awal RPJPD Kabupaten Sukamara tahun 2025-2045 dengan menghimpun masukan dan saran yang membangun dari seluruh stakeholder terkait. Rancangan awal RPJPD ini merupakan permulaan dari seluruh proses penyusunan dokumen perencanaan yang posisinya cukup strategis bagi Kabupaten Sukamara dengan tujuan akhir adalah dalam rangka tercapainya peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sukamara. Ini tantangan berat bagi kita ke depan bersama-sama seiring dengan tantangan nasional bahkan tantangan global yang harus kita hadapi. Dengan adanya rancangan awal yang menghadirkan kita semua pada kesempatan pagi ini, mari kita bersama-sama fokus. Kita sudah menjalankan 21 tahun perjalanan Sukamara ini. Apa yang masih kurang, segera kita evaluasi perbaiki, dan yang sudah maju, ayo kita kembangkan dan pertahankan. Melalui forum ini sendiri diharapkan nantinya akan mampu merumuskan dan menjawab isu strategis dan tetap berpedoman kepada dokumen perencanaan strategis maupun dokumen perencanaan spasial lainnya seperti RPJPD Provinsi, RPJPN, RTRW Kabupaten atau RTRW Provinsi maupun nasional serta dokumen perencanaan kabupaten lain yang berbatasan agar terbentuk sinergitas sebagaimana yang diharapkan. Dari Kabupaten Sukamara, Jepri, Tim SBTV mengabarkan.